Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menilai tugas yang telah dikumpulkan oleh kawan kita ya. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu yang ingin kita nilai ya. Ini di praktis dialog kalau saya. Kemudian nanti di bagian bawah sini ada tulisannya grade ya. Nah, ini kita bisa menilai ya. Oke. Nah, kemudian di bagian nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti kalau misalnya sudah ada nama temannya yang misalnya ya, ingin saling menilai tinggal ditulis saja di sini ya. Misalnya namanya siapa? Saya kalau saya ya, misalnya nama saya untuk Suryonugroho. Oke, nah nanti kita biarkan terlebih dahulu, nanti akan mutar nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Saya pilih saja. Oke, kemudian nah di sini kita coba dengarkan apa percakapannya ya. Excuse me. Oke, nah seperti itu nanti kalau sudah kita dengarkan, nah tinggal kita pilih saja berapa misalnya poin dari penilaian yang sudah kita dengar tadi ya. Misalnya boleh diisi seperti itu ya. Kemudian nanti silakan di akhirnya disimpan save changes ya. Kalau mau memberikan feedback komen misalnya sudah bagus atau gimana nanti silahkan diisi saja di sini. Oke, seperti itu aja, nanti tinggal save changes dan sudah selesai menilai temannya. Oke, setelah kita pencet save changes maka di sini nanti akan muncul nilainya ya. Kalau nilainya sudah sesuai dengan apa yang ingin kita nilai kemudian berarti tinggal kita tutup saja. Kalau misalnya belum sesuai, nanti silakan diubah saja lagi ya. Tinggal diklik saja, kemudian save change lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.